Apa yang dilakukan Jokowi setelah tak jadi presiden di 2004? Apa ya kira-kira? Busreng kali ya? Fokus e-sport dia kayaknya. What's up guys? Selamat datang kembali di channel kesan kalian yang itu ya, kalau gue menjabat sebagai rapper kayak gitu openingnya guys ya. Selamat datang kembali guys di channel kesayangan kalian. Kita kembali lagi ke template ya, ke pabrikan ya. Kita akan meriak mimim kiriman kalian, apakah masih tetap lucu, apakah masih garing, apakah gitu-gitu doang, apakah kalian udah improve sesuai saran. Mari kita lihat bersama-sama guys. Sebelumnya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, dinyalain loncengnya. Jangan lupa juga ditonton seri Si Harto. Gue gak pernah bosen-bosen untuk ngingetin ke kalian, seri Si Harto itu lucu, asli lucu, satir, keren lah pokoknya ya. Itu di tower Netflix dan Disney Plus aja saya nggak ngelepas guys, demi kalian bisa nonton gratis di YouTube ya, dan anda masih tidak menontonnya. Wah, saya nggak kecewa di situ. Oke, tanpa babi pula kita langsung masuk ke pembahasannya. Ada yang berfoto dengan seorang legenda ya. Ini hanya pria-pria dan juga bangsawan yang tahu siapakah wanita yang melegenda ini ya. The one and only yang menemani masa kecil kita bersama, Ibu Mia Khalifa. Momen langka cuy, bisa ketemu cuy di jalan cuy. Waduh, masih kelihatan muda juga ternyata beliau ya. Memang kegiatan itu pokoknya katanya membuat awet muda ya. Nah ini sering nih, jadi masih muda terus ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang cakep, naiknya angkot helikopter, siap. Mana ada angkot, anjing ada angkot helikopter ya. Gue kira pantun. Wow! Oh my god! I can feel that! Sakit itu guys! Kita pause aja biar orangnya selamat. Nah, kalau gini kan enak ya, nggak jatuh. Ih gila sakit. Emang dia nggak observasi dulu tempat dia bakal landing ya? Anjing itu sakit ya, bunyinya sampai plak gitu ya. Kerja kantoran ketika papasan dengan pilot. Soalnya masih siang, kenapa udah ada dark joke aja ya? Ini POV orang yang lagi kerja di gedung WTC guys, saat 9/11 ya, tahun 2001 ya guys ya. Bayangin lu, bayangin ini sebenarnya agak menakutkan juga ya. Bayangin enak-enak kerja, ngetik-ngetik, tiba-tiba ada pesawat deket jendela lu mau nabrak. Udah gak bisa lari ya, mau turun ke lewat lift, pasti liftnya udah roboh. Udah pasrah banget ya guys ya, agak serem juga sih sebenarnya. Sama orang zaman sekarang malah dijadiin bercandaan. Untung lucu. Canda tapi jangan ya guys, jangan sering-sering ya. Dibalancein sih ya dosa sama amal kalian ya guys ya. Bukti kalau cowok itu orangnya pada random. Tak perlu kata-kata, aku hanya butuh nangka. Anjing. Anjing. Real cuy, ada nangkanya beneran lagi. Nangkanya kenapa dipakein kacamata juga ya? Dalam hal apa ya? Tapi ini bagus nih meme nih. Gue demen meme ini karena dia memakai hashtag Stephen Young. Bagus nih, dia pakai hashtag Stephen Young, like-nya bertambah 1. Duh kan. Nyanyian terakhir burung kau ai kau kuai o o. Gimana sih bacanya? KUAI OO untuk memikat lawan jenis namun tidak ada yang datang karena ia adalah spesies terakhir. Punah burungnya ya, kalau kicauan dia untuk memikat lawan jenis malah ciu 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 gitulah pokoknya. Bahaya untuk diterusin ya, walaupun sudah bubar, member-membernya, mantan membernya masih banyak ya di sosmed. Janganlah, jangan dibuat jokes. Saya masih mau mengamankan karir saya. Ini lagian bangsat nih, gue kira beneran anjing. Anak Betawi diburu intel Yahudi. Waduh, apalagi nih? Ini apa? Ini kayaknya cover majalah atau koran. Enggak, ini maksudnya dalam berita apa kayak gini, anak Betawi diburu intel Yahudi ini kenapa maksudnya? Jangan ngasih meme yang setengah-setengah, Bang. Apa yang dilakukan Jokowi setelah tak jadi presiden di 2004? Apa ya kira-kira? Busreng kali ya, fokus e-sport dia kayaknya. Saya akan kembali ke kota saya. Solo sebagai rakyat biasa. Wah, setelah lagi dia akan pensiun guys, nggak kerasa ya 2024 ya, tahun depan ya kita akan kehilangan sosok yang cukup berjasa ya. Ini salah satu presiden yang gue demen nih, soalnya apa, nggak baperan. Mungkin presiden-presiden yang sebelumnya dibuat meme, waduh. Udah berakhir di penjara, gue ngereaksen di lapas nih. Halo guys, masih di lapas Nusa Kambangan. Kali ini kita akan meriak dari balik lapas. Saya bersama teman saya. Kasusnya apa? Pencabulan, wah. Ini bahaya nih. Semoga ya presiden selanjutnya gue bener-bener berdoa. Gue bener-bener
berharap masih santai pembawanya, masih guyonan gitu loh maksudnya. Cari apa kak? Di Tokopedia ada, dipilih. Bentar. Transfer, bener. Nyicil, sampai bayar di tempat, bisa. Bebas ongkir lagi buat kamu. Tokopedia selalu ada. Yo, ini boneka orang yang meninggal dicekek. Dia apa? Lehernya di itu. Ditindih sama polisi Amerika. Siapa sih namanya, gue lupa. Ini kan yang membuat gerakan Black Lives Matter kemana-mana. Ini kenapa dibuat boneka? Berdosa banget nih orang. Emang iya nih beneran official Tokopedia-nya ngiklan gini? Gak mungkin lah, Tokopedia pasti riset dulu. Bahaya banget, Wir. Halo guys. Hari ini kita makan ikan. Halo guys. Hari ini kita makan ikan. Baru di opening sudah dicolong nih ikan. Lucu, kasih like. Baru opening, hilang ikan. Kacong. Enak nih. Ini katanya tarian penstabil dunia, guys. Ini ketua guild-nya nih yang pakai songkok nih, guys. Ini katanya tata surya kita tetap bisa berjalan normal karena ada tarian ini, guys. Jadi tetap stabil katanya. Saat ini orang-orang berhenti katanya kiamat katanya, guys ya. Nah, harus dilestarikan nih tarian ini, guys. Tarian penghancur karir. Ya juga ya, kenapa kita dulu enggak sadar ya kan Norman Kamaru pernah semim itu ya. Peduli Lil Nus-Nus gendut tanpa makan. Ini crossing nih, siapa? Mbak Denis ya, Denis Karista ya. Malu Anda harusnya dibuat meme kayak gini. Anda harusnya kalau punya urat malu, malu. Kan muka Anda tebel gak akan malu. Aduh nih anak-anak yang muda banyak yang masih gadis. Makanya kenapa harus ke ibu yang sudah tua, sudah nenek-nenek. Ada-ada saja kalian nih. Tona, nak, permintaan pesan tante, bun, bolehkah saya lihat kata ibu? Anjing, beneran cok. Beneran ini DM ibunya. Gila, parah sih, parah. Don't Quiet Roronalan. Ini pasti fan One Piece ini bagi nama Don't Quiet ya. Terus ada Yudi Nugraha, Nawawi, Aceng, Kancil. Eh anda, itu ibu-ibu kenapa digodain mas ya? Ini juga Nawawi 2. Masa nge-DM-nya boleh kan saya lihat ketek ibu. Anjing fetis ketek mama ya. Aduh Nawawi. Udah cowok pakai filter, apa namanya, filter yang masker putih gini yang ada bubble-bubblenya. Udah cowok gak beres biasanya so guys. Jauhin aja guys. Temen lagi kehilangan barang dan gue gak sengaja ketawa. Kayaknya kayak kemarin gue ngerjain teman kantor ya, ngilangin HP-nya ya. Dia nggak tahu ya, so nggak usah ketawa, pura-pura serius aja kita. Wah jeng, saat ngumpul stok. Wah jeng, stok udah 500. Ya nggak imbang ya. Mohon maaf, lawan Anda kayak milih di gitu, sedangkan Anda udah kayak Balmond di buff ya. Gak bisa, gak relate. Ya kalah pasti musuhnya mas. Gak usah ngumpulin stack juga, Anda udah overpower kalau musuhnya segitu ya. Barat udah level 15 masih ngelawan minion baru keluar cuy. Easy mini peasy ya. Lu ketika menyadari bahwa postingan berlogo judi online mulai bertambah. Iya jangan mewajarkan hal yang salah teman-teman ya. Jangan diambil tuh akun meme-meme ya, endorse-endorse judi online. Waduh, berdosa Anda ya. Kalau uangnya banyak mah gak bercanda guys. Afwan, jubah putihnya boleh yang ini gak Ustadz? Ini jubah putihnya udah benar. Memang jubah putih itu kayak apa sih namanya, kok cadar apa namanya, yang dipakai-pakai orang Arab itu loh banyak. Tapi ya nggak motif Hyundai Hokage keempat juga mas ya. Anda membuat orang nggak fokus ibadah kalau ke masjid misalnya pakai ini ya. Yang ada diliatin Anda ya. Dipikir akademi ninja kali. Biasa-biasa kalau di rumah temen nih, kalau mau nawarin makan temennya atau ibunya mau nawarin makan dari dapur, itu kalau kita ngelihat langsung gak enak ya. Pasti pura-pura gak lihat. Bener ini, relate nih. Gayanya gini dulu guys. Ngeliat langit-langit, ngitung panjang kali lebar ubin di rumah temen, terus ngelihat lampu ya, ngitung berapa watt kira-kira. Ada aja yang kita kerjain ya. Gak enak gitu loh soalnya. Apa nih? Masih SMP kenapa desahnya gitu? Waduh. Bahaya Wir. Udah, jangan diterusin ya. Masih SMP loh. Parah, minimal share link dong.
Bang kalau udah selesai mainannya diberesin ya, ditata yang rapi ya. Anjing Hot Wheels dia banyak banget cuy. Anjing, gila banyak banget Hot Wheels-nya nih, gue demen nih. Gila Hot Wheels-nya banyak banget, udah kayak buruh lagi demo ya. Sampai jejer-jejer gini ya. Oke guys, itulah mimim dari kalian ya hari ini ya. Lumayan menghibur ya. Kali ini kenapa kok lebih lucu ya? Gak tahu apa feeling gue aja yang lagi happy mood ya. Apa memang kalian lagi improve nih ya. Kita ketemu lagi di besok hari. Gue sayang sama kalian. Dan jangan lupa ditonton series Herto.